Jumpa lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku berada di Taman Sentul yang terletak di Kelurahan Sentul, Kota Madya Blitar. Tepatnya taman ini guys ada di sebelah barat makam proklamator RI yang pertama, yaitu Bapak Presiden IR Soekarno. Nah, bagi kalian yang belum pernah datang ke Taman Sentul ini, aku mau kasih tahu kalian beberapa video-video yang udah aku rekam di taman ini. Nanti aku akan kasih lihatkan ke kalian semuanya. Dan sebelumnya aku mau kasih tahukan ke kalian bahwa memasuki Taman Sentul ini kita sama sekali nggak dipungut biaya karcis sepeser pun guys, dan cuman membayar tarif parkir motor atau kendaraan kita aja. So, buat kalian yang datang ke sini pasti nggak perlu nyiapin kocek banyak untuk menikmati betapa indahnya taman yang ada di sini dan juga keramaian dari pengunjung taman ini. Kalian pasti nggak bakalan nyesel karena ini tuh tamannya lumayan luas dan banyak mainan anak-anak gitu guys. Jadi bagi kalian yang ingin weekend ke sini ataupun hanya sekedar ingin jalan-jalan cari angin aja bersama keluarga, so dengan anak-anak juga, ini tuh tempat yang paling worth it bagi aku, paling paten dan paling harus kalian datengin. Karena tempat ini tuh lumayan bersih, lumayan asri, dan di depan aku itu juga ada sungai yang nantinya akan dibangun untuk wisata air seperti arung jeram. Kita tunggu aja nanti kebijakan dari pengelola taman ini, entah sampai kapan itu taman ini akan berkembang dan pastinya akan semakin oke, semakin bagus, Blitar semakin maju, semakin berjaya dan semakin banyak wisata di kota Blitar kita ini. Dan sebelum kalian mengikuti jalan-jalan bersama aku di Taman Sentul ini, kalian harus klik tombol like, subscribe, share, and aktifin notifikasi lonceng di channel YouTube aku ini. Jangan lupa beri komentarnya ya, supaya kalian bisa selalu mengikuti jalan-jalan traveling bersama aku di channel YouTube aku ini. Oke, sampai jumpa di jalan-jalan aku next berikutnya. Ikutin terus channel aku ya.